Assalamualaikum dan hai. Hari ini aku dan Irfan Fahmi, kita orang dah berjaya buat video. Kita orang buat 3 video dalam masa yang agak pendek. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Tak ada salah apa-apa. Okay, ni hari ni pada pukul 7:01, 5:01, iaitu tarikh hari ni adalah akidah tau. Merupakan hari akidah pertama aku. So kita orang tak sabar untuk akidah yang pertama. Nanti dalam pukul 8 ni, 7:30 ni kita mandi, mandi ke bawah. Lepas tu kita nak tolong part 3. Saksikan lepas ni video kita orang tolong pula. Assalamualaikum dan hai. Okay, sekarang aku baru lepas kerja. Baru lepas tolong akidah. Bagian dia yang ni nasihat tau. Yang lain pun ambil nasihat juga. Nanti kita saksikan malam ni. Malam ni hari terbesar dan hari pertama akidah untuk Akrio. Tutup. Yeah. Assalamualaikum dan hai. Okay, sekarang dah pukul 12:30, 3/5/2012, tarikh di mana akidah, iaitu pura dia dihabiskan dengan sebaiknya. Dan banyak benda yang happening, yang unexpected benda berlaku. Macam first pagi tu benda macam tu, tapi dah tukar banyak, dah banyak tukar sebab senior asyik ke push dia. Macam dia nak terbaik kita, dia tahu boleh pergi lagi. So akidah tu diubah lagi supaya menjadi lebih baik dengan bantuan bash kami dan bash lain semua bekerja sama good. Tapi dia punya ikatan tu agak kurang sikit. Tapi dia ada benda lagi lah. Cerita daripada pagi tau. Ini cerita pagi. Cerita tengah hari pula. Tengah hari semua okey, aktiviti berjalan lancar. Lepas tu dia punya progress stage semua dah makin lagi okey. Petang kita main tali tu momen paling, orang kata apa, paling gila lah. Gila lah. Kau bayangkan kita orang first lawan Part 4. Kita orang round match hampir nak 5 kali. No, 4 kali je. No, rematch 3 kali. Rematch 4 kali. Rematch 4 kali. Final sekali. Final dengan Anakai. Lepas tu final tu kalau Anakai pun bayangkan Anakai dengan Akrio, kita orang punya ni tak ada pasoloi, celawai hitam semua tak ada. Kau bayangkan kita punya badan semua dah hilang. Umpama macam tutup kereta kancil, nak tarik kereta kebal lah, macam tu lah. Adanya umpama dia semput tau. Ya, kita kereta kancil semput lah gila kan. Lepas tu yang paling best lah happening benda ni apabila ni auto injet. Auto injet lah betul. Dia ni lupa minum Enlin. Kaki dia sakit. Lepas tu kita orang dah ramai, kita kan ramai kan Akrio.
Tuan bergabung, masa tarik dah ramai. Tapi still kalah. Sebab mana logik kereta kaca dan kereta kembalan? Yang pasal malam pula. Pasal malam? Pasal malam. Video semua macam okey lah. Jangan kacau. So video semua berjalan lancar. Nama dia Cina. Tapi still lah, sound system tak okey. Tapi itu komen aku. Tapi still aku puas hati lah. Sebab dengan layar baru kan. Layar baru pun nice juga. Yang paling awesome sekali dah habis tu. Lepas persembahan anak Simba, 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 kita orang Simba, Simba dikumpul. Nyanyi lagu kita orang dikumpul. Nyanyi lagu Sony Bina dikumpul. Dah ramai dekat tengah, dikelilingi oleh semua rakan-rakan lain. Kita nyanyi lagu Akisah. Kita nyanyi lagu Akisah. Lepas tu ada yang tak boleh nak nyanyi dengan baik, ada yang separuh hafal, ada yang hafal, ada yang separuh masak. Dan last, end up, kita orang berjaya juga nyanyi. Tapi yang final tu, yep, muka yang paling kita teguh. Kita orang disimbah, bukan disimbah, kita orang dicurahkan. Kita orang dicurahkan dengan air nasi. Sayang air nasi sayang daripada senior. Sayang isi nasi dan sabun. Kita orang diisi oleh disimbah oleh air nasi ni lah pasal lagi. Ni aku buat mandi. Ni pasal lagi ni. Nama dia Cina. Aku buat mandi ni. Nama dia Cina. Air campuran, beribu-ribu campuran. Lepas tu memang sedap lah kan. Atau aku boleh siap rasa lagi tau dekat mulut aku yang Ife. Lepas tu aku depan yang sebelah pula Zai. Memang dah masak macam Cina lah. Lepas tu ini lah nasi penuh gila. Aku nasi nasi kat tepi ni. Ada lagi kan. Lepas tu itu lah. Lepas tu last kali kan. Tapi aku nak kena langsung. Saya mandi. Lepas tu yang paling buat aku tears lah. Sini cakap Super Sini cakap peluk lah senior korang. Lepas tu semua macam semua orang gerak kat sini peluk. Lepas tu momen yang aku paling ingat lah dalam sejarah hidup aku ni sekarang. Baru je tadi jadi Azim datang jumpa aku. Dia cakap, "Dang, welcome to the family." Lepas tu aku rasa macam air syurga. Aku rasa tak air syurga. Azim, thank you Azim. Azim yang tengok, kau yang tengok ni aku cakap terima kasih lah. Tapi setiap aku nak jadi orang yang lagi baik. Ya, punya asam. Orang lagi kurus tapi aku lagi tinggi. Tapi aku lah tinggi sial. Zai mata lagi besar. Last bro, awesome. Thank you bro. Thank you Studio Aerodox. Thank you Warga Kisah. Pura dah berjaya mencuba untuk menyatupadukan Akrio bagi pihak kuah. Thanks Anakai sekali. Thank you Anakai. Anakai dengan Super Senior, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.